mungkin mantap masih. Habis kerja sambil minum air kelapa, keadaan haus atau udah ada bos ya. Masih kita minum air kelapa pandan. Pandan segar bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk petani sawit dimanapun anda berada. Ya bosku, jumpa lagi bersama Mas Ali Agro bosku. Saya hanya mereview untuk pemanenan sawit yang berada di sini bosku. Ini berada di Malaysia atau TKI Malaysia bosku ya. Ini pemanenan sawit dan pokok yang lebih kurang 10 hingga 13 meter ya tinggi pokoknya bosku ya, atau tinggi kelapa sawitnya bosku ya. Ini penampaknya tahap untuk memanen kelapa sawit berada di Malaysia. Ya bosku, sebelum menonton video seterusnya jangan lupa like dan subscribe atau bagikan ke sahabat lainnya supaya bersama maju dan bersemangat dalam bertani kelapa sawit. Untuk video seterusnya simak sampai akhir biar tahu keseruannya untuk pemanen. Banyak oh tada buang tada kutip ah. Pak Rukio. Bosku ya, ini pemanen kelapa sawit yang berada di Malaysia bosku. Tinggi penampaknya bosku ya. Di pamanen kelapa sawit enggak kelihatan buahnya. Ini cara pengangkutan bos ya, atau nolak kelapa sawit. Orangnya sana patut tidur terbang tuh ayam hutan tadi, ternyata ada telur. Cara pengangkutan bosku ya, pengangkutan buah kelapa sawit panen hari ini. Nah, satu pohon ada 4 biji atau 4 ekor besar-besar. Super besar kan bosku ya, si panen hari ini super besar-besar. Biji ini pun banyak yang super. Masak ini super masak, super mateng. Pesonya segini, triple 1-1 atau kayaknya bosku ya. Ini buka minum kelapa pandan. Ini ada kebunnya itu, kebun kelapa pandan. Kelapa pandan. Yang berbuah banyak karena sinar matahari dari sana jadi agak gelap. Mantap masih. Habis kerja sambil minum air kelapa, keadaan haus atau dahaga bos ya. Masih kita minum air kelapa pandan. Ini buah kelapa sawitnya 1 sudah dikupas, 1 sudah dibuang airnya, dan kita bikin lubang untuk buat minum air kelapa pandan. Mantap bosku. Kita akan 2 orang yang mengangkut dan yang pemanennya 3 orang bos ya. Nah, 1
2 dan 3 bos ya. Nah, yang pemanen 3 dan yang pengangkutnya itu 2 orang. Tak boleh lah. Besar. Kita taruh tali ayam semua. Ini kalau ini bem kena tali ayam mau kena muka nanti habis lah. Ini bos ya, ini permainan kelapa sawit yang berada di Malaysia seperti ini bosku. Wah, senang kalau rame-rame seperti ini bos ya. Kalau pemanennya rame-rame seperti ini senang. Tapi biar sambil simbang-simbang atau berngomong-ngomong, berbincang-bincang. Lu butuh ini buah tu dapat lebih berapa? Duit. Apa tu? Potong buah semua. Mana? Ini cepat. Si dulu ah. Si potong cap habis baru bagi duit. Duit minum nak. Cukup bulan lah. Duit minum nak. Ya. Pasti panen ditaruh tepi jalan seperti ini penampakannya bosku. Sudah terkumpul jadi satu, jadi sini bosku dan sana lagi. Bos ya, sudah terkumpul lagi hasil panen hari ini bosku. Di sana lagi itu lagi banyak lagi, ada berpalu lagi sana. Tinggi, buahnya tidak kelihatan karena tinggi sangat bos ya. Ini bos ya, hasil panen kelapa sawit ya bosku ya. Satu lagi sebelah. Pengangkutan bos ya. Langsung dituang saja. Dikumpulkan jadi satu. Buah tandan segar bos ya. Buah tandan segar seperti ini bosku. Hasil panen hari ini. Wow. Panen pohon yang tinggi lumayan lah, tak tinggi sangat, banyak nggak kelihatan bosku ya. Detik-detik wah kelapa sawitnya mau jatuh. Ayo, wow, udah jatuh buahnya, besar besar bosku. Wah, ada segar bosku, besar sekali buahnya. Nah, tuang saja langsung. Ya bosku, cukup sampai sini dulu bosku ya. Sebelum sampai saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe atau bagikan ke bosku semua supaya bersama maju dan bersama untuk panen kelapa sawit yang berada di Malaysia atau TKI Malaysia bosku. Oke, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam susun petani sawit dimanapun anda berada, susun petani sawit semua bagi Mas Ali Bekro. Sukses, semoga hasil panen berkah dan salam TKI dari Malaysia.